Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Anggrek BC. Kali ini saya akan share salah satu video anggrek yang sedang mekar di rumah saya ya teman-teman. Untuk ID-nya sendiri ini Dendrobium calopilum. Anggrek spesies yang saya dapatkan dari Indonesia, utamanya dari Sulawesi Selatan ya. Ini agak beda dengan calopilum dari Nusa Tenggara, dimana dari bunga, bentuk bunganya itu ada sedikit perbedaan di lips dan tanduknya. Ini daunnya juga beda, ini lebih membulat. Kita lihat lagi bagaimana bentuk bunganya dari dekat. Ini teman-teman, ini sedang full spike ya, sedang mekar semua. Ada 4 tangkai bunga yang mekar, ini masih belum mekar sempurna. Bunganya lumayan tinggi, rawatan khas dataran rendah yang panas. Ini sedang bertunas 2. Untuk warna bunganya sendiri, ini sebenarnya warnanya hijau kuningan mengkilat. Ada aroma sedikit wangi kalau pagi hari ya. Bunganya cakep, meskipun warnanya hijau, bunganya kecil-kecil, tapi dia ini cakep. Ukuran bunganya ini segini ya. Nah, dia ini anggrek yang suka hawa panas dan berangin. Kalau kena air mungkin nggak apa-apa, tapi diusahakan medianya diminimkan. Ini kalau saya tanam cuma tempatkan di pot saja ya teman-teman. Itu ada bekas timbakan keong, mungkin banyak keong karena saya hujan-hujankan. Ini nggak apa-apa, dia ini tahan banting. Oke, sekian share video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.